kita mulai gibahnya. Mundur sih. Iki long. Halo seluk beluk. Informasi lagi ngopo. Asik. Apa? Coba bisa lihat fotonya. Tidak boleh. Ini rahasia perusahaan. Kenapa? Carange muni neh, carange muni. Arisan apa? Sekawan ora sekawin. Sekawan to, sakono linggah kono linggah kono. Ki mojo dong gibah apa? Sing dirembuk apa? Iki tanggoku ya. Pergibahan duniawi. Dadi to ora keto yo, Pak. Ora. Keto. Stun, sik Mas. Rasa sih. Sing ireng. Sing ireng. Gedhi mah yo. Lho, lho. Ireng gedhe yo apa? Coba besar sekali. Besar sekali. Elek itunya. Banyak. Sirahnya. Kalian berempat ngobrol asik, tapi kasihan putri ya. Dia belum tahu masalah seperti itu. Oh, dia pintar. Oh, dia jago. Dia itu. Gulingnya bolong. maksudnya gimana? Kalau ditinju nih, soalnya dia ini putus asa karo kehidupannya dia dewe. Komentarmu silakan dikomentari, Put. Be aja, dia itu senengnya odo-odo kayak gitu. Enggak. Aku sih odo-odo. Odo-odo apa sih? Ya kita main odo-odo yuk. Iya, iya. Itu odo-odonya ada ya, Mat? Ada-ada. Oh ya, maaf. Bisa aku sama gosok gigi. Kebayan gimana? Ada. Lebih panik aku nih. Oh, mau urung ini kan apa season gibah. Ya mau gibah sapa? Wis pokoke jenenge gibah ki rek tok diomong-omong. Ora entuk diomong-omong. Enggak boleh iki. Nanti ketahuan sama yang digibahi. Kalian berempat kan sudah pada berkeluarga. Kasih tip-tip untuk Mbak Putri toh. Berempat ini loh. 4, 1, 2, 3, 4 dah yang satu ini belum, makanya lekas diberi support supaya dia lekas itu. Dia sudah ingin untuk Pak Untuk. Apa nih sih untuk Pak? Kita kucingnya. Iya, kucingnya piye le? Mataku itu kucing. Oh, Cina rone kucing piye mau bahasannya? Padahal kumpul-kumpul. Wah, wah. Amara, kamu nggak bisa apa sih mbak Biske? Amara, kamu jangan amara terus dong. Put, rencana kapan Put? Insya Allah doain aja ya, karena yo jenenge anu kira urung kuaya ayo, wes urung kuaya ayo. Ki wes podo kepo lo doan, kapan nuno? Asini ki, aku kurang ngerti asini. Calonnya putri kurang ngerti asini, aku nggak ngerti. Aku jane yo orang ngerti, mulak noy cowok orang ngerti aku. Aku ngerti. Mereka. Pecah. Piye piye piye. Inisialnya P, burine K. Oh, peka. Nah, ya peka ya siap gitu. Belum apa? Peka. Oh, iki PK. Heeh. Eh, PK ya apa? Penjahat kelamin. Iya, iya. Masih penjahat kelamin. Eh, nanti disensor dit. Didoain apa doa tenan? Doain semoga jodohku wis dadi didekatkan dan musuh kanca-kancane. Heeh. Amin. Anggere kancane isik pikir-pikir. Anggere, dhek anggere pengen ta mbayangke ngono ngene iki. Aku pengen apa? Pengen di bojo. Ya iya, kan aku anggere cerita karo kene pengen ngene. Lah kan sing cerita iki penake duwe bojo ngono kuwi terus gak jadi sebab gak pengen. Dadi dicerita penake tok. Lah kowe elek ora le. Ya kowe kudu golek informasi. Wis aku takon. Heeh. Elek kono ning rumah tangga ya opo? Heh? Eleke ning rumah tangga omah-omahi opo wae? Eleke wong omah-omah. Jangan ana nek berpengalaman ya. Sudah lama punya anak. Habis ya ini habis ya. Habis ya. Yo siji ya, ketika pasangan kita dipercaya dia berkhianat. Itu siji loro. Terus loro to? Ada lagi?
tidak bisa saling kerjasama. Kadang salah satu pasangan kuingko merasa aku sih nyambut gawe terus kok ora iso nyambut pom aku nyambut gawe ae kowe mbok ora iso melu A melu nyambut gawe B koyo ngene. Tapi jarene iki pokoke berbeda kuwi sing perbedaan yang menyatukan. Berarti ngono kuwi termasuk B. Perbedaan yang menyatukan itu asal bisa saling mengerti. Saling mengerti menutupi kekurangan masing-masing itu akan menjadi indah. Lah seumpamane kekurangane kuwi ditutupi terus tapi dia itu tidak pernah mengerti piye? Dia tidak pernah mengerti kesalahannya. Tidak sebagai wong lanang ya Mas. Iya, piye cara mengerti curhat isi hati hati kuwi. Perwakilan cara piye ngenteni cara memberi solusi. Wong lanang iso ngerti karo wong wedok. Tanpa wong ngomong. Tanpa wong wedoke kudu ngomong ngene-ngene. Ya walaupun ngomong ya gak ngopo ning aja terus-terusan diomongi. Ngono kuwi piye? Mumpung iki lanang. Ya. Dadi wong lanang sing peka bercerita ini pengalamanku pribadi ya. Satu, di awal saya berhubungan saya harus mempelajari karakter, watak, kebiasaan pasangan saya. Nek pasanganku bojoku nek nesu dijak omongan dikandani ngopo-ngopo ora masuk. Makanya ketika marah amarah aku ngaleh sih ya. Engko nek wis redam baru aku nyegrak seperti itu. Jadi nek wis emosi salah satu pasangan sudah meredam baru menjelaskan, mengklirkan. Ketika emosi masih sama-sama tinggi, saya yakin dikasih masukan tidak akan masuk. Enaknya tambah emosi, tambah nesu, dan akan malah tambah berabe. Tapi kan gak kabeh wong lanang iso memahami apa sing dise apa sing mbok sampaikan Mas. Ya, jenenge ora kabeh wong lanang iki ngono kuwi. Ya. Ada intine ngene lho guys ya. Wong lanang iki sebenarnya iki ngerteni. Cuman karena mungkin keadaane kono sik lagi perhatiin, dadi ning kono yo piye carane ben supaya kang iki tenang ngono lho. Piye maksudmu mundur gak sih? Gak. Dadi sing ngerti terus. Misal ngene ya. Wong lanang kuwi gak duwe meni. Meni. Iya. Meni kur, padi kur. Wong wedok iki ambek iki buka iki Shopee terus ngene-ngene kan. Tapi kan tanpa ada ngomong, "Oh ya, beliin ini." Jane kan dhewe mau tau letak ngono ben. Polane ngerti jane iki ngerti. Tapi kadang yo kita harus mengertiin keadaan. Ya, kuncinya menurut ya, saya ya. Saling. Kuncinya ya. Kita harus mengerti. Harus tahu karakter pasangan kita. Karakter Ibu Juni Levi karo karakterku beda. Karakter Ibu Juni Levi karo karakter Ibu Bayan, Ibu Juni Vivi pasti beda. Bojomu barang yang beda. Begitu juga sebaliknya. Nanti nek wong ngomong kae lho, nek watuk kuwi enek tambane. Nek watak kuwi kegowo mati. Nek watak kotakan. Ya, nek watak iki gak iso ditambani, iso nek dirubah sithik-sithik. Dilo. Apa nih TKO? Nang. Mas kok carane ben supaya gawe enak ben? Eh? Gaya anak? Kok kuwi wis ya. Ku ala rasate kok kaya ngono ku teh kok. Iki kelakuane gak kok ngerti. Ye. Hah? Iya. Kok kuwi to gurune to? Kuwi ditanyuk ae to. Ora usah diajari kuwi engko nek wis awor wong lanang karo wong wedok kuwi otomatis konek sendiri. Apa? Mbak Cipluk mau tanya apa? Enggak, aku udah mamut aku. Tanya lagi. Pada dasar iki kabeh iki saka dhewe ya. Iya, kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke diri kita. Tadi neng kene ngono-ngono iki biasa ngono. Iya. Pacaran yo padha wae, kudu saling ngerti ngono lah. Ibaratnya wong mlaku. Mlaku kuwi nek dalane alus terus ora asik. Kudu enek gronjale, enek munggah, enek mudune. Ya. Sak ya rungokne ya, Put. Iya. Belajar dari rekan temanmu yang sudah menjalani pahit manisnya berumah tangga. Ya. Nak arep turu ngopo lek? Apa ngerti aku turu koyo ngopo? Lah bilang aku iki sing ngene. Kan apa iki apa? Gadis. Aku gadis tapi bukan tukang mesti gadis. Gadis tapi bukan perawan. Keperawanan
sudah hilang. Semene bane sing kalem dhewe bubayan tok iki jane. Bubayan. Sudah direpotkan dengan aktivitasnya bermasyarakat. Kowe wis ajar sambutan urung? Biasane bubayan iki nek kumpulan RT ngono kae mesti sambutan. Gae masukan ke wargane penyuluhan. Wis ping pira, Bu? Las. Waduh repot iki. Makasih seluk-beluk. Kompak selalu, semoga sehat, support untuk KMP Kedruk Seragen. Matur suwun.